Manis sekali. Oke, sebelum menonton video Bunda, jangan lupa like video Bunda, share ke sosial media lainnya, subscribe dan nyalakan loncengnya. Alhamdulillah, seperti tadi yang kita lihat ya, Bunda hari ini panen cherry Vietnam. Nah, cherry Vietnam ini walaupun warnanya merah seperti ini, cuma dia kalau digigit tetap ada kecut-kecut sekali. Jadi hari ini Bunda ingin berkreasi untuk membuat manisan cherry Vietnam. Nah, bagaimana cara membuatnya? Langsung kita kepoin ya. Ini Bunda menyediakan air. Ini nanti airnya untuk merendam ya. Ini nanti Bunda menambahkan kapur kapur sirih, apa injet kalau bahasa Jawanya injet ya. Nah, ini langsung aja Bunda akan tambahkan sedikit aja. Ini Bunda larutkan. Seperti ini ya, Bunda. Nah, ini tadi setelah cherry Vietnamnya udah Bunda cuci bersih. Oke, sekarang akan Bunda rendam di sini ya, kita masukkan ya. Kemudian kita tunggu nanti kira-kira 1 jam baru bisa kita buat ya. Nah, seperti ini Bunda. Oke Bunda, setelah ini kita rendam 2 jam. Sekarang ini akan Bunda cuci terlebih dahulu ya. Nanti baru kita rebus dengan air gula. Oke. Ini adalah tadi yang cherry Vietnamnya udah kita cuci ya Bunda. Sekarang Bunda akan memanaskan air. Ini kurang lebih 300 ml. Kemudian mau Bunda masukkan cengkeh. Sedikit aja cengkehnya ya. Ini Bunda menggunakan 4 cengkeh. Kemudian kayu manis. Kayu manisnya juga ini kan karena punya Bunda potongannya kecil-kecil ya. Jadi Bunda cuma pakai 2 seperti ini. Kemudian langsung kita kasih gula ya Bunda. Bunda menggunakan 6 sendok makan gula. Oke, kita tunggu ya Bunda. Kita aduk dulu. Setelah mendidih ya Bunda, sekarang Bunda akan masukkan cherry-nya. Nah, seperti ini ya Bunda, kita aduk, kita tunggu sampai nanti cherry-nya itu juga sudah berasa manis ya Bunda, dan airnya berasa kecut. Jadi kebalikan ya Bunda, nanti cherry-nya akan manis dan airnya akan menjadi kecut. Oke, kita tunggu ya. Oke Bunda, sekarang kita lihat ya, airnya sudah mulai berwarna kemerah-merahan seperti ini. Nah, itu kan. Ini rasanya sudah manis, tapi memang akan Bunda tunggu dulu sampai lumayan agak asat seperti itu ya. Nanti baru kita matikan. Ini kalau misalnya kita dinginkan, tinggal kita kasih es, air dingin gitu sudah enak sekali. Oke, kita tunggu sampai agak asat, oke? Tuh, warnanya airnya sudah berubah ya Bunda. Oke Bunda, ini harum sekali ya, baunya sudah bau cherry kemana-mana. Dan airnya juga sudah mulai mengental, ini sekarang Bunda mau matikan. Oke, bisa kita ambil ya Bunda. Kemudian nanti kita kasih es.
Manisan Cherry Vietnam ala dapur Bunda Kesia sudah siap. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video Bunda berikutnya.